Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di JJN Brother Channel. Sekarang aku akan membuat video cara bermain game Gary Pasta SpongeBob SquarePants. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe-nya dinyalakan loncengnya kalau sudah tonton videonya sampai habis. Dan di sini sudah ada cara bermainnya teman-teman, yang singkat, padat, dan jelas teman-teman. Nah, jadi cara yang pertama itu beli produk, download aplikasinya, scan kartu, dan sudah. Tapi di download ini teman-teman, dan teman-teman membuka aplikasinya, teman-teman registrasi, dan jika teman-teman ingin mengikuti kompetisi dari Gary Pasta dan mendapatkan hadiah, teman-teman harus belum berumur 12 tahun. Dan itu di registrasi pertama. Jadi pas registrasi pertama umurnya di bawah 12 teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah, teman-teman tinggal login dan start gamenya. Nah teman-teman, aku akan men-scan kartu teman-teman. Nah ini ada contohnya teman-teman. Dan ini untuk pemenang mingguan mendapatkan voucher 100.000 teman-teman. Seperti itu. Kita keluar ya. Nah di sini aku akan scan kartu sebagai contohnya ya teman-teman. Scan. Oke, kita akan scan yang ini ya. Tools card. Nah ini dia, goyangkan HP untuk membuka mystery boxnya. Nah ini dia teman-teman, sudah terbuka SpongeBob-nya dan keluar alarm clock teman-teman. Hey, nah seperti ini teman-teman. Meskipun kartunya itu tidak kelihatan teman-teman, tapi masih tetap ada gambar 3D-nya teman-teman. Tapi apa sih ini, kaku teman-teman. Tapi kalau kita munculin lagi kartunya, kita bisa lihat ke belakangnya teman-teman, ke sampingnya, terus teman-teman deketin. Nah itu bisa teman-teman. Nah kotak kompon dan dapat 15 poin. Nah poinnya tergantung itu apa namanya teman-teman, tergantung hasil gambar 3D yang kita scan itu dapat berapa bintang teman-teman. Contohnya yang aku tadi dapat 1 bintang, poinnya dapat 15. Nah, makin banyak bintang makin besar juga teman-teman poinnya. Oh ya, ini juga sama teman-teman kayak game Nusa dan Rara, cuman kalau di Nusa dan Rara harus ada terus kartunya, tapi itu sama-sama bagus teman-teman. Nah yang tadi aku cara membuka mystery boxnya atau rumah SpongeBob-nya, itu aku caranya HP-nya digoyangin teman-teman. Tapi selain cara itu ada dua cara lagi teman-teman, yaitu teriak terus menerus dan tap HP-nya teman-teman, di tap teman-teman sampai mystery boxnya kebuka. Nah seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah scan, teman-teman langsung ke deh. Oh iya, di scan juga teman-teman, kalau teman-teman gagal men-scan itu hanya tidak mendapatkan poin teman-teman. Tapi kalau scan masih tetap masuk ke card deck ini teman-teman, cuman gak mau poinnya juga kita gak dapat. Nah kalau teman-teman sudah scan, teman-teman bisa lihat hasil scanannya di card deck teman-teman. Ini ada karakter card yang normal. Di karakter card normal ini totalnya ada 18 kartu teman-teman. Ya ada 18 kartu, dan di karakter card rare ini ada 13 kartu teman-teman totalnya. Dan di karakter card unik ada 15 kartu totalnya teman-teman. Dan di karakter card spesial ini ada 13 teman-teman, sama kayak di rare. Dan kalau terakhir yang ultimate ini ada 20 teman-teman. Seperti ini ya, yang ultimate ada 20 totalnya. Dan kalau di tools ini ada 21 kartu totalnya teman-teman. Nah seperti ini dia teman-teman. Kita back dan ke karakter deck. Oh iya teman-teman, di card deck itu tadi terlihat, nah yang ini dia teman-teman. Kelihatan ini kita baru punya 20 kartu dari 100 kartu teman-teman. Kita ke card deck. Nah ini dia teman-teman, di card deck ini, di karakter deck maksudnya teman-teman. Di karakter deck ini ada 12 teman-teman. Ya ini gambar-gambar 3D-nya kalau muncul dari kartu teman-teman, saat muncul dari kartu. Nah ini ada si Jerry yang ada di gambar, yang Jerry pastanya teman-teman. Ini Jerry si burung biru. Nah seperti
ini dia teman-teman, di karakter deck-nya ada 12 teman-teman totalnya. Kalau di tools deck, itu lebih banyak dari di tools card-nya. Ada 24 teman-teman, berarti ada 3 tambahan lagi teman-teman ya. Ada 24 teman-teman totalnya. Wow. Nah, seperti ini dia teman-teman. Oh ya, ini ada golden spatula dan golden clarinet. Apakah ini rahasia teman-teman? Mungkin tool item deck rahasia teman-teman, item rahasia mungkin, atau item super rare. Kita back aja dulu teman-teman. Skin udah, deck udah, kita akan melihat achievement. Ah, ini dia teman-teman achievement. Nah, ini contohnya yang kolektor bikin di bottom. Ini tugasnya yaitu kumpulkan semua kartu karakter teman-teman. Nah, aku baru mengumpulkan 17 dari 79 kartu karakter teman-teman. Kalau sudah 79 kartu karakter, kita membuka achievement-nya. Dan seterusnya juga sama seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita back dan ini dia yang di settingnya teman-teman. Di setting ini sama untuk ada efek sama musik, kita bisa matiin sama nyalain efek dan musiknya teman-teman. Nah, kalau yang ini leaderboard untuk cek peringkat kita teman-teman. Kalau di syarat dan ketentuan, nah ini ada detail kompetisinya teman-teman. Seperti yang saat registrasi pertama, usia anak harus belum berumur 12 tahun agar bisa mengikuti kompetisi ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa baca detailnya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, udah ya teman-teman, kita oke. Oh ya, yang di leaderboard ini teman-teman, nah ini ada yang pemenang. Nah, ini nih contohnya, yang pemenang mingguan dapat voucher 100.000. Ini ada mingguan, bulanan, berarti grand ini teman-teman. Oh, grand paling besar ya. Kalau di hadiah yang grand teman-teman dapat Nintendo Switch. Nah teman-teman, sudah dari scan deck achievement leaderboard setting dan syarat ketentuannya, alias video cara bermain game Gary Pasta SpongeBob SquarePants ini sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.